Rabu tanggal 2 Juni tahun 2021 ini Komisaris Persib Umuh Muchtar merayakan ulang tahunnya ke-73 di kediamannya di Tanjung Sari, Sumedang. Ikut berkumpul di dalamnya sang istri tercinta juga keluarga dan kerabat. Di usianya kali ini Umuh mengaku sudah tak banyak lagi aktivitas pekerjaan yang dilakukan. Bahkan ia sudah tak lagi menjabat manajer di Persib sejak tahun lalu. Tugasnya kali ini mengawal perjuangan Maung Bandung sebagai komisaris PT Persib Bandung bermartabat. Mudah-mudahan saya selalu diberi kesehatan dan kedamaian, karena sudah 73 tahun ini segala aktivitas sudah saya kurangi, saya harus lebih banyak santai, berkumpul dengan anak cuculah yang utama, itu yang paling saya nikmati, kata Umuh. Tidak lupa ia berdoa untuk kesuksesan Persib Bandung di kancah sepak bola tanah air. Tim arahan Robert Alberts tengah menjalani persiapan pramusim menuju kompetisi Liga 1 2021/2022, rencananya akan digelar tanggal 10 Juli mendatang. Insya Allah selama saya mendampingi jadi komisaris dan siapapun juga tahu Umuh Muchtar itu yang mendirikan PT Persib. Insya Allah saya akan tetap kawal dan mudah-mudahan ke depan akan lebih baik, Persib tetap juara, harap Umuh. Kabar kurang sedap datang menghampiri klub Liga 1 asal Jawa Barat, Persib Bandung. Di tengah kondisi Wander Luiz yang terkena cedera, Persib Bandung diterpa isu soal putus hubungan kerja dengan Geoffrey Castillion. Rumor mengenai hengkangnya striker asal Belanda dari Maung Bandung diunggah melalui Instastory akun @gosbol, Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Kabar buruk, Castillion dikabarkan hengkang, tulis unggahan tersebut. Hingga saat ini belum diketahui apakah kabar tersebut valid atau tidak. Semoga aja ini cuma isu, soalnya Persib lagi krisis striker, Wander Luiz lagi cedera lumayan parah, tulis keterangan tersebut. Sejauh ini, Geoffrey Castillion masih berada di Belanda untuk melengkapi kelengkapan berkasnya agar dapat kembali merumput di Indonesia. Pemain jebolan Ajax Amsterdam tersebut telah menyelesaikan masa peminjamannya di Como 1907. Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 2021, gelandang muda Persib Bandung, Bekem Putra Nugraha dikabarkan akan direkrut oleh klub lain. Pelatih Persib, Robert Rene Alberts, mengaku tidak bisa memberikan komentar panjang lebar mengenai kabar tersebut. Karena, menurutnya hal itu hanya sebatas rumor dan saat ini Bekem masih berlatih di skuad Maung Bandung untuk persiapan menghadapi kompetisi Liga 1 2021. Sekali lagi, rumor tetaplah rumor, jadi saya tidak bisa memberikan komentar, kata Robert Alberts saat konferensi pers secara virtual setelah memimpin latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Kamis, tanggal 3 Juni tahun 2021. Robert Alberts menambahkan, sejauh ini tidak ada klub yang menghubunginya. Sehingga, mantan pelatih PSM Makassar ini tidak bisa memberikan banyak komentar dan menganggap kabar tersebut hanya sebatas rumor. Tapi tidak ada yang menghubungi untuk saat ini, tegas pelatih berusia 66 tahun ini. Kondisi pemain naturalisasi Persib Bandung, Ezra Walian semakin baik menjelang bergulirnya kompetisi Liga 1 yang akan digelar mulai Juli tahun 2021. Ezra merasa program latihan yang diberikan tim pelatih efektif mengembalikan kebugaran serta kondisi fisik para pemainnya yang sudah libur satu bulan pasca berlaga di Piala Menpora. Setelah beberapa pekan jeda, saya pikir kami sudah berada dalam level yang sama sekarang dengan Piala Menpora. Kami melakukan banyak tes, kami berlatih keras, jadi cukup bagus dan masih ada waktu 4 pekan untuk memulai Liga, ujar Ezra melalui Zoom meeting.
Kamis tanggal 3 Juni tahun 2021. Sabtu nanti, Ezra Walian dan kawan-kawan bakal menjalani pertandingan uji coba sebagai bagian dari program latihan yang diberikan pelatih. Kami sudah melakukan banyak latihan selama ini dan diharapkan bisa tampil dengan baik dalam permainan, itu penting, katanya. Menurut Ezra, saat ini timnya masih belum komplit, menunggu kedatangan Geoffrey Castillion serta satu gelandang asing yang masih menjadi incaran pelatih. Ezra memprediksi jika Geoffrey dan satu gelandang asing sudah gabung, maka tim berjuluk Maung Bandung ini bakal semakin kuat. Dengan bergabungnya Geoffrey nanti pasti menjadi lebih bagus. Saya melihat Geoffrey di musim lalu dan dia adalah pemain yang bagus, jadi itu tentu akan membuat kami lebih bagus. Kita lihat nanti bagaimana formasi kami, kini kami sudah bagus dan jika dia datang tentu akan lebih bagus lagi, katanya. Di lini depan Persib sendiri saat ini sudah ada beberapa seperti Ferdinand Sinaga, Esteban Vizcarra, serta Wander Luiz. Bagi Wander, kehadiran pemain-pemain itu menjadi kekuatan bagi tim. Kami punya koneksi yang bagus satu sama lain dan di Piala Menpora saya rasa kami sudah memperlihatkan itu. Semua sudah mencetak gol di lini depan dan itu saya rasa menjadi pertanda bagus kami mempunyai koneksi satu sama lain. Jadi itu bagus, ucapnya. Selain bermain untuk Persib Bandung, Ezra Walian juga memiliki mimpi membela tim nasional Indonesia berlaga di babak kualifikasi Piala Dunia. Namun, sayangnya mimpi itu belum dapat terwujud karena terganjal administrasi naturalisasinya yang belum tuntas. Sampai saat ini saya belum mendengar kabar apapun dari PSSI. Saya melihat mereka berbicara ke media, tapi dari PSSI itu sendiri saya tidak mendengar apapun, ujar Ezra. Ezra bahkan membandingkan kondisinya dengan negara tetangga yang baru saja melakukan naturalisasi pemain. Saya rasa beberapa hari lalu ada orang Belgia yang dinaturalisasi Malaysia dan dia bisa bermain. Itu menunjukkan bahwa bagi saya situasinya serupa, saya bisa bermain untuk tim nasional jika PSSI menyelesaikan masalah saya, katanya. Menurut dia, sebenarnya proses naturalisasinya sudah rampung. Namun untuk dapat bermain di timnas masih membutuhkan satu surat untuk dikirimkan ke FIFA. Saya tinggal mengirim satu lagi surat ke FIFA untuk mengubah asosiasi saya. Ini bukan hanya tentang saya tapi PSSI. Saya tetap menanti PSSI karena saya sangat ingin bermain untuk tim nasional tentunya, ucapnya. Kekuatan Persib Bandung menjelang Liga 1 2021 diuji Persipura Jayapura pada pekan ke-3 Juni ini. Rencana duel sesama tim juara, Maung Bandung vs Mutiara Hitam, itu dilontarkan manajer Persipura Jayapura, Ridwan Madubun. Menurut Ridwan Madubun, Persib Bandung masuk dalam daftar 3 timnya yang menjadi lawan uji coba Persipura Jayapura sebagai persiapan untuk mentas di Piala AFC. Selain Persib Bandung, Persipura juga mengagendakan laga uji coba melawan dua peserta lain Liga 1 2021, yakni Persik Kediri dan Persita Tangerang. Terdekat, Persipura Jayapura akan menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Jawa Timur, pada tanggal 5 Mei mendatang. Setelah itu, skuad asuhan Jackson F. Tiago tersebut akan melanjutkan persiapan di Jakarta. Dari Kediri pada tanggal 6 Juni tim akan bergeser ke Jakarta. Kami akan latihan di sini, Jakarta, karena rencana yang kami buat itu sebelum informasi pengunduran diri Singapura sebagai tuan rumah, ujar pria yang akrab disapa Bento itu. Tanggal 13 Juni kami akan ke Tangerang melawan Persita. Kemudian balik ke Jakarta dan tanggal 19 Juni ke Bandung untuk uji coba dengan Persib, kata Ridwan Madubun.